Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami tim jurnalistik Laskar Madrasah yang akan melaporkan seputar kegiatan MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Pada hari ini tanggal 15 Agustus 2023 sedang berlangsungnya acara pembukaan kegiatan lomba dalam rangka memperingati hari HUT RI yang ke-78 di MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Baik, untuk lebih lanjut sudah ada rekan kita yang telah ada berada di lapangan. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Saya saat ini sedang berada di lapangan MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Tepat berada di lapangan sedang berlangsungnya acara pembukaan lomba dalam rangka kegiatan HUT RI ke-78. Acara ini berlangsung pada pukul 7 sampai dengan selesai, yang dihadiri oleh seluruh siswa-siswi, dewan guru, dan wakil MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Adanya penyampaian materi yang disampaikan oleh Wakil Humas Dr. Herdes Haji Mansur MPDI. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Kembali kepada rekan kami. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Saat ini saya sedang bersama Ibu Eva Yuliarta sebagai pembina OSIS MAN 1 Model Lubuk Linggau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Izin bertanya Ibu, apa sih tanggapan Ibu setelah acara pembukaan HUT RI ke-78 ini Bu? Oke, jadi acaranya sudah dibuka tadi oleh Bapak Wakahumas ya. Kebetulan Bapak Kepala Madrasah sedang ada kegiatan di Palembang, jadi tadi sudah dibuka kegiatan ini. Jadi setelah dibuka acara ini, kita langsung menyelenggarakan kegiatan yang sudah diagendakan dari OSIS. Sepertinya ini ada estafet dan lari karung yang untuk di hari ini. Persiapan apa saja yang telah dilakukan para anggota OSIS untuk kegiatan hari ini, Bu? Ya, untuk persiapan memang ini adalah agenda tahunan dari pengurus OSIS setiap tahunnya, maka kami sudah siap dari beberapa hari yang lalu, mulai dari kami rapat untuk persiapan, membentuk panitia, kemudian menentukan cabang lomba, dan alhamdulillah hari ini kami bisa menyelenggarakan di hari pertama, mudah-mudahan sampai hari esok, dan kami bisa mendapatkan juara yang terbaik. Harapan apa sih Bu yang untuk seluruh warga siswa atau MAN 1 Model ini Bu? Ya, harapannya dan keinginannya ya untuk seluruh siswa, karena ini sifatnya kita hanya untuk memeriahkan saja, karena perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan ini yang luar biasa. Jadi kita harus mencontoh dari perjuangan itu. Mudah-mudahan di sini juga siapa mau jadi pemenang dia harus berjuang juga, tapi tetap dengan nilai sportivitas yang tinggi kita junjung. Karena apa? Kemenangan bukanlah segalanya, tapi nilai sportivitas adalah yang sangat menentukan. Terima kasih informasinya Ibu. Nilai yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang berada di halaman madrasah bersama Mbak Mita Ananda selaku pembawa acara pada pagi hari ini dan juga OSIS MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Baik, seperti yang kita ketahui hari ini Mbak, bagaimana perasaan Mbak dalam menjadi pembawa acara pada pagi hari ini? Tentunya saya sangat bahagia karena sudah berhasil memandu acara pada pagi hari ini dan juga pada pagi hari ini sudah terlaksana acaranya dengan baik. Baik, terima kasih ya Mbak. Dan juga apa sih harapan Mbak untuk lomba yang akan dilaksanakan hari ini? Untuk pada hari ini, semoga siswa dan siswi itu tetap tertib dalam mengikuti lomba dan supporternya juga tetap tertib dalam mengikuti lomba. Kemudian untuk harapan tahun selanjutnya, semoga lebih baik lagi daripada tahun ini. Ya, dan juga mungkin ada beberapa kendala dalam mempersiapkan lomba yang akan dilaksanakan ini. Kalau kendala mungkin di perlengkapan lomba seperti dan lain sebagainya, dan juga untuk
mengatur barisan siswa dan siswi, tapi alhamdulillah untuk perlengkapan dan mengatur baris sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan sama Rita Ananda. Kembali ke rekan kami. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Sisili Nabila Bariza dan tim jurnalistik Laskar Madrasah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.